Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Eka Fendiaspara. Sekarang kita lagi di sekolah kopi. Tulisannya kebalik nih ya, karena saya pakai kamera belakang. Sekolah Kopi Lampung Barat yang ada di Pekon Sukajaya, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Nah, Bupati Lampung Barat Pak Parosil ini memang concern di kopi. Jadi literasi, kebencanaan, kemudian konservasi, dan satunya lagi kopi dia. Jadi memang Lampung Barat ini produksi kopinya termasuk yang paling tinggi di Lampung. Nanti kita coba keliling-keliling di sekolah kopi ini. Oke, ikuti saya ya. Sekolah kopi. Nah ini. Ini sekitaran sekolah kopi ini ada pohon kopi juga yang sedang berbunga. Ini bunga-bunga kopi nih teman-teman. Kalau ada yang belum tahu kopi, mungkin cuma tahu udah jadi bubuknya. Boleh numpang ambil foto ya. Ah, itu kita tadi lagi dari izin sama pengelolanya. Kita keliling-keliling, Guy. Boleh. Anterin saya tur sini. Aguy kan udah sering kesini nih. Nah, sekolah kopi ini konsep yang menarik nih. Jadi, agar petani, kemudian pemuda-pemuda yang di sini memang mencintai kopi dan bisa mengelola kopi dengan baik lah ya, Guy ya. Ya. Jadi mungkin sambil jalan, Guy. Agui di depan nggak apa-apa. Oh, barengan aja. Nah, apa namanya? Mungkin belajar jadi barista ya, gitu ya. Kalau yang muda-muda penyajiannya lah ya. Barista, kemudian merostingnya. Mungkin kalau untuk yang agak tua-tua dikit, mungkin cara perkebunannya, pembibitan, perawatan, kemudian yang lain-lain. Nah, ini mungkin nggak tahu nih, sudah ada angkatan pertamanya kali dari sekolah kopi ini yang udah lulus atau seperti apa, saya kurang paham. Tapi kalau nggak salah udah pernah ada ya. Tapi karena pandemi ini mungkin lagi belum ada apa namanya belum sih ada kegiatan, lagi. Kegiatan baru, karena tingkatan ya, kelas-kelas baru lah, kelas-kelas baru tentang kopi, perkopian. Nah, lokasinya ini lumayan luas nih, kalau sehektar dua hektar adalah ya. Iya. Itu gedung utamanya, kemudian di sini tempat kedainya ya, kafenya ya, kafe shop, kemudian itu ada WC juga. Sekitar-sekitarnya ini ada kopinya lagi berbunga. Ah, kopinya lagi berbunga. Nah, kita coba jalan ke arah sana. Nah, itu ada kayak ini ya, apa semacam tempat pertemuan lah ya. Ya. Pertemuan yang untuk di luar. Anjungan. Ada anjungan. Nah, ini kedainya. Kedai kopi Lampung Barat. Jadi Lampung Barat ini kopinya lebih dominan robusta ya, Guy ya. Robusta banyaknya. Robusta. Dan penghasil kopi di Lampung ini ya rata-rata dari Lampung Barat. Lebih dominan Lampung Barat. Kenapa nggak Arabica? Arabica ada juga ya, sedikit-sedikit ya. Mungkin ada. Udah ya. Arabica, Liberica. Liberica. Tapi memang lebih banyak Robusta. Robusta, ya. Karena Arabica itu dia lebih sedikit ininya, bijinya ya, hasilnya. Kemudian ketinggiannya Lampung Barat juga paling cuman sekincau yang di 1200-an ke atas. Ya. Yang lain 1000 di bawah. Lebih cocok Robusta sih. Nah, itu penginapannya itu, cottage-nya ya? Iya, cottage. Keren nih, ada dua cottage. Suasananya, apa arsitekturnya juga arsitektur semi-tradisional modern gitu. Mm-hmm. Ya, yang pakai kayu. Iya. Wah, keren nih. Nanti kita akan coba ngedrone nih di daerah sini.
Kita belum bisa banyak-banyak nanya-nanya nih tentang program apa yang ada di sini, karena pengelolanya juga tadi cuma satu, mungkin lagi sibuk juga karena ini juga belum dibuka lagi untuk kegiatan karena pandemi. Oke, kita mau ngedron dulu. Thank you.
Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.